Mohon rezeki yang banyak itu bagian dari ibadah. Ibadah kita membaca Yasin tiga kali, ternyata bukan hanya tradisi Ahli Sunnah, tapi juga tradisi ahlul bait. Yasin yang pertama antara lain untuk menambah usia kita. Kalau Bapak memang ingin menambahnya, yang kedua untuk memperoleh rezeki yang luas dan yasin yang ketiga untuk memperoleh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tradisi yang sudah lama juga di Indonesia yang baru belakangan saja ditolak oleh banyak orang. Yaitu oleh kelompok Zohiriyah yang menerima hadis-hadis secara harfiah dan meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليك يا حبيب إله العالمين السلام عليك يا قرة عين رسول رب العالمين السلام عليك يا عمير المؤمنين السلام عليكما يا سيد الشباب أهل الجنة يا سلام السلام على السادات المأسومين السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سابचकن <متحدث> sebuah حديث ان للملائكه في سماء ليله الْإِيدِ para malaikat di langit mempunyai dua malam id kama anna lil muslimina fil ardi yaumai id sebagaimana kaum muslimin di bumi mempunyai dua hari raya para malaikat di langit mempunyai dua malam raya dan kaum muslimin di bumi mempunyai dua hari raya fa'idul malaikah Adapun hari rayanya para malaikat Lailatul Lebara, yaitu malam pembebasan, malam pembebasan dari dosa. Wahia Lailatul Nisfi min Sa'ban, yaitu malam Nisfu Sya'ban. Malam yang lainnya, malam hari rayanya malaikat adalah Lailatul Qadar. Wa'idul mu'minin dan dua hari raya kaum Mukminin adalah yaumil fitri wa yaumil adha. Jadi hari raya fitri dan hari raya adha. Walihada sumiat laylatun nisfi min sya'ban. Karena itulah diberi nama malam nisfu sya'ban itu sebagai malam hari rayanya para malaikat. Al-Quran mengatakan bahwa pada Malam itu para malaikat turun ke bumi dan diberi nama juga malam nisfu saban itu malam lebarannya para malaikat. Diberi nama juga Lailatul Takfir, malam penghapusan dosa. Wa Lailatul Hayat, malam kehidupan. Wa Lailatul Syafaah, malam syafaat wa lailatul maghfirah malam ampunan dosa wa lailatul airq dan malam dibebaskan orang dari kesalahan-kesalahannya nama lain adalah lailatul qismah malam penentuan nasib kita orang arab menyebut takdir itu kismat dalam bahasa Arab orang-orang Baduy juga yang pernah disaksikan oleh Lawrence seorang pengembara Inggris di negeri-negeri Arab untuk pertama kalinya dia mendengar kata kismat atau kismat kismat berasal dari kosama artinya membagi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wardo bima kosama Allahulaka takun Agunan nas hendaklah engkau ridho dengan pembagian yang sudah Allah berikan kepadamu. Nanti, kamu akan menjadi orang yang kaya, yang paling kaya. Pembagian itu dalam bahasa Arabnya disebut kismat, dan pada malam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi-bagikan kepada kita nasib dan ketentuan kita pada tahun-tahun yang mendatang. Pada malam ini Allah menetapkan al-bada bagi orang-orang yang berbuat baik maka nasib buruknya akan Allah ubah menjadi baik. Pada malam ini juga al badah yang mengubah orang-orang yang berbuat buruk dari dari nasibnya yang baik menjadi nasib yang buruk, seperti yang kita ucapkan di dalam doa kita. Ya Allah, jika Engkau sudah tetapkan aku, termasuk orang-orang yang celaka, ubahlah itu, dan kau masukkan aku dalam kelompok orang-orang yang berbahagia. Kalau Engkau sudah menjadikan aku minal ashqia, dari kelompok orang-orang yang malang. Ubahlah nasibku di waktu yang akan datang itu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung menjadi suada. Berdasarkan ayat Al-Quran, fa'inna kita karena engkau menghapus yang sudah engkau tetapkan dan engkau teguhkan lagi apa yang sudah engkau tetapkan semuanya tercatat di dalam umul kitab. Jadi dalam Al-Quran surat Arad Allah berfirman, Yamhu ma wa, yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus. Kalau menghapus itu artinya sudah ditetapkan. Jadi takdir kita sudah ditetapkan. Kemudian dihapus karena amal-amal soleh kita dan diubah menjadi nasib yang baik. Seperti dalam kisah yang diceritakan dalam hadis-hadis orang Yahudi yang seharusnya ditimpa bencana, digigit ular, tapi karena dia memberi makan kepada orang yang kelaparan, Allah panjangkan usianya. Itu namanya kismat yang ditetapkan pada malam Qadar. Jadi ada beberapa nama untuk malam Nisfu Sa'ban itu. Seperti pada malam Qadar. Para ahli tafsir biasanya menceritakan tentang ayat fiha amrin hakim. Pada malam itu segala urusan yang bijaksana dipisah-pisahkan, diatur. Menurut sebagian ulama itu berkaitan dengan Lailatul Qadar, tapi sebagian lagi itu berkaitan dengan Lailatul Baroah, yaitu malam Qadar. Sebetulnya ini ada pertanyaan dan kayaknya pertanyaan ini sudah berlangsung di seluruh dunia dan baru muncul sekarang ini. Jadi dia terjadi di seluruh dunia tapi baru muncul sekarang ini baru katanya tiga abad yang terakhir ini muncul pertanyaan itu. Ini saya mau kutipkan pertanyaan yang diajukan kepada sarong ulama tentang memperingati atau mengisi nisbu sa'ban dengan ibadah-ibadah. Dia bertanya begini, ada sebagian ulama mutaakhir yang memberikan fatwa yang membidahkan seluruh amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhi anugerah Allah yang besar yang sudah Allah berikan kepada salafus soleh dari umat ini. Ada sekelompok orang di abad ini, kata dia, yang membidahkan amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala dan dengan begitu melarikan diri dari anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagai contoh adalah ihtifal perayaan dengan upacara-upacara agama, perayaan dengan mengisi dengan ibadah dan saum atau berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Wa minha di antara contoh yang mereka larang dan mereka bid'ahkan itu adalah al-ihtifalu binisfi min sya'ban yaitu mengisi acara pada malam sya'ban Bagaimana pendapat Anda? Ini dikemukakan kepada seorang ulama besar, Dr. Zuhar. Dia seorang ulama ahli agama, kalau saya tidak salah dari Tunisia. Lalu ia menjawab, Amal mutaakhiruna kal mutaqaddimin. Qailuna bi istihbabi ihya'i nisfi min وقائمون بأنفسهم على إحيائها ولم يكن ببدعياته إلا طائفة من الظاهرية الذي حبسوا قولهم في زواهر الألفاظ النصوص وأصلوا مذهبهم على مخالفة الجماعة وما اتفقت عليه الأمة wa qalu bi tabdi'i ma lam tarqa ma'arifuhum ila tadawuqin indirajihi taqta usuli syari'atil amma ini ada ulama mutaakhir belakangan ini padahal kata ulama baik ulama mutaakhir dan mutaqaddimin yang dahulu-dahulu semuanya berpendapat disunatkannya menghidupkan malam nisfu sya'ban melakukan salat di situ dan tidak pernah ulama-ulama terdahulu Juga ulama mutakhir Tidak ada yang membidahkan nisbu sa'ban itu Kecuali sekelompok kecil Kelompok Zohiriyah Kelompok Zohiriyah adalah Kelompok yang memahami hadis-hadis itu Dalam arti harfiahnya saja Tidak memahami hadis lebih lanjut yang akalnya itu sudah terbelenggu karena pemahaman yang sangat dangkal. Itu kata ulama itu. Kuatir saya dikritik, saya sebut lagi itu ulamanya Dr. Zuhar Cari di Google Ad-Dr Zuhar Ad-Dalil wal Burhan ala Istihbabi Syaban. Menurut dia, itu yang membedakan malam Nisfu Saban itu sebagai perbuatan yang menjauhkan kita dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir, dengan sholat, dengan majelis ilmu seperti yang kita lakukan, berkumpul di masjid itu dibedahkan karena kedangkalan ilmunya. Saya menemukan bahwa paling tidak berkenaan dengan nisbu Sa'ban itu para ulama terbelahlah dengan memasukkan ulama-ulama yang dangkal ilmunya itu paling tidak kepada empat golongan lah satu orang yang membidahkan nisbu Sa'ban itu sama sekali nisbu Sa'ban itu pokoknya perbuatan bid'ah haram mendatanginya kullu bid'atin dolalatun wa dolalatin finnar semua bid'ah sesat dan semua kesesatan masuk neraka. Ya saudara-saudara yang berkumpul di sini semua adalah ahli bid'ah. Ini golongan yang menyebut dirinya salafi. Golongan yang mengikuti katanya salafus soleh. Ulama-ulama yang terdahulu. Kelompok salaf itu saya diwawancarai oleh seorang wartawan Amerika dan dia bertanya tentang perkembangan salafi. Saya bilang salafi itu ada dua. Saya susah mencari istilahnya. Ada salafi dan ada salafi jihadi. Ada salafi dakwah aja. Saya menggunakan istilah kanker. Ada salafi yang binain, salafi seperti kanker jinak, dan ada salafi yang malignan, jadi seperti kanker ganas. Kalau salafi yang dakwah aja, tidak termasuk salafi jihadi, itu salafi jinak. Kerjanya hanya membidahkan saja. Kamu melakukan bid'ah, jangan datang ke masjid halam ini karena itu perbuatan bid'ah. Itu salafi jinak. Salafi yang ganas, yang malignan, orang-orang yang melakukan bid'ah itu harus dihabisi. Kalau perlu disembelih semua. Misalnya ISIS itu salafi yang ganas, malignant salafi. Itu satu golongan yang membidahkan nisbu syaban. Saya dengar kelompok khilafah membidahkan nisbu syaban. Ini hanya sekedar contoh, bukan masuk dalam acara inti pengajian. Kadang-kadang apa yang mereka bid'ahkan pun kalau diperlukan mereka adakan juga. Itu salafi yang rada malignant. Itu kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang membidahkan. Alasan mereka satu katanya hadis-hadisnya do'if. Lalu mereka jejerkan hadis-hadis yang do'if. hadis ini dhaif, hadis ini dhaif. Perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, memang tentang nisbu sa'ban itu ada hadis do'if dan ada hadis yang sahih. Malah ada seorang ulama Wahabi. Bapak lihat di YouTube cari Al-Maghamis. Al-Maghamisi, itu ulama Yahudi yang sekarang, eh ahli Yahudi. Saya sering kali salah nyebut tapi benar. Itu ulama-ulama wahabi Sekarang ini masih hidup Di Youtube bisa lihat ceramah dia Dia berkata Hadis-hadis tentang nisfu syaban itu Do'if Tetapi Al-Albani Seorang ahli hadis Mutakhir sudah meninggal Al-Albani mengatakan Semua hadis Tentang nisfu syaban itu Do'if kecuali satu hadis yaitu bahwa pada malam Lailatul Qadar Allah melihat ke makhluk ini kemudian Allah berkata siapa orang yang pada malam ini ingin aku ampuni siapa orang yang pada malam ini menginginkan diluaskan rezekinya siapa orang yang di malam ini ingin dilindungi dari bala bencana hadis ini sahih dan sebetulnya kita tidak bisa menyebut Satu amal itu beda ah hanya karena banyak hadis yang doif. Nah kata ulama itu hadis yang doif ini karena adanya yang sahih itu ya sudu ba'duha ba'don. Dia saling memperkuat. Dan si ulama itu berkata hadis tentang itu doif tapi saling memperkuat satu sama lain. Apalagi ada satu hadis yang sahih. Nanti saya akan sebutkan banyak hadis yang sohih yang tidak disebutkan oleh mereka. Itu salah satu teknik mereka untuk menipu bapak-bapak, kumpulkan hadis yang doif aja, kemudian dibacakan. Jadi, sholat nisfu saban itu beda. Hadis yang sohihnya nggak dibilang, untung bapak-bapak dan ibu-ibu kan tidak ngerti hadis, jadi gampang ditipunya. Misalnya, ziarah kubur itu tidak boleh beda, dibawakanlah hadis-hadis yang doif tentang ziarah kubur ribuan hadis yang sahih tidak dia bicarakan misalnya mereka berkata ada hadis bunyinya kanan Nabi Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam la yarfa'u yadaihi du'a illa fil istisqa Nabi itu tidak pernah mengangkat tangannya dalam berdoa kecuali di dalam istisqa jadi berdasarkan satu hadis itu disebarkanlah gak boleh ngangkat tangan berdoa itu itu beda jadi kalau mereka diajak doa begini aja itu kecuali untuk kepentingan pemilu Menyimpan tangan itu beda padahal kata Imam Nawawi hadis-hadis tentang mengangkat tangan itu jumlahnya banyak sekali ada Dunla Tukso kata Imam Nawawi itu ahli hadis juga bilangannya tidak terhitung tapi mereka ada bilangan terhitung ambil aja satu untuk kepentingan menipu bapak-bapak dan ibu-ibu. Balik lagi hadis tentang nisbu sa'ban itu banyak. Nah ketika disampaikan hadis itu seperti ulama-ulama wahabi yang ada dalam Youtube itu. Mereka kemudian mengatakan hadis tentang keutamaan Ramadan itu karena banyaknya sohi. Memang ada yang doib tapi sohi. Tapi katanya menyelenggarakan ibadah pada malam nisbu sa'ban itu berjamaah di masjid khusus ibadah puasa pada hari nisfu sabannya itu bid'ah. Jadi kumpulnya yang bid'ah itu. Saya ingin tanya, kalau begitu yang tidak bid'ahnya apa? Karena kumpulnya ibadahnya dihususkan pada nisfu sa'ban itu itu bid'ah. Memang nisfu sa'bannya baguslah katanya untuk dipakai berdoa tetapi kalau ngumpulnya itu bid'ah. Bapak-bapak itu kalau ya berdoa di rumah masing-masing dan jangan nyebut nisbu saban, doa apa saja itu Lucunya mereka itu misalnya puasa pada setiap tanggal 15 itu sunnah. Itu namanya puasa bil. Puasa tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan itu sunnah kecuali pada 15 sahabat. Itu jadi beda. Karena kok menentukan puasanya 15 sa'ban. Jadi menentukan seperti memperingati, mengingat Rasulullah wasallam itu baik. Tapi kalau menentukan bulan maulud untuk memperingatinya itu beda. Mengenang Isra Mi'raj Nabi itu bagus, tapi kalau menentukan itu di bulan Rajab itu jadi bid'ah. Sehingga saya berkata kepada mereka, mengadakan pengajian, ngumpul-ngumpul ya, di masjid itu bagus menurut mereka. Malah sekali lagi maaf, untuk kepentingan pemilu mereka kumpul di masjid, sholat tahajud, sholat tahajud, sholat subuh untuk kepentingan kampanye itu bid'ah sebetulnya. Karena sholatnya itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala tapi untuk kepentingan kampanye. Itu mestinya bid'ah. Kenapa mereka menentukan waktunya? Itu sudah bid'ah juga. Saya pernah berkata kepada mereka yang mengadakan pengajian setiap malam Rabu. Bukan tempat kita. Pengajian setiap malam Rabu saya tanya, pengajian itu bagus, tapi menentukan ngajinya pada malam Rabu itu bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil mereka. Jadi kelompok yang kedua berkata malam nisfu sabannya bagus. Kalau mau ibadah, ibadah. Cuma jangan dihubung-hubungkan nisfu saban katanya. Sholat tahajud, tahajud aja. Jangan niat mengisi malam nisfu saban. Besoknya puasa tanggal 15 bagus karena itu puasa al -Bil. Cuma jangan menyebut ini puasa nisfu saban. Puasa tanggal 15 saban tanggal 15 saban itu bahasa Arabnya nisfu saban Salah satu keistimewaan orang Indonesia ialah menyelesaikan persoalan dengan mengganti kalimat. Apa yang halal jadi haram karena kalimatnya diganti. Atau yang haram jadi halal karena kalimatnya diganti. Yang mengerikan jadi menentramkan karena kalimatnya diganti. Ditangkap oleh polisi mengerikan kan? Enggak, dia nggak ditangkap, diamankan. Jadi enak mendengarnya. Itu madhab yang kedua. Madhab yang kedua itu bid'ah dengan alasan takshish atau takyin menetapkan waktu. Yang ketiga, kelompok yang ketiga tentang nimbus saban. Bid'ahnya itu karena berjamaahnya. Kalau tadi karena menentukan waktunya, ini karena berjamaahnya. Kumpul di masjid, Bareng-bareng baca -bareng zikir, baca Quran, bareng-bareng itu jadi berkumpulnya jemaah karena tidak ada contoh dari nabi. Katanya. Sebagaimana juga tidak ada contoh dari nabi, berkumpul kampanye melakukan solat dengan menghadap ke arah mana saja. Nah, yang ingin saya jelaskan sekarang bahwa nisbu saban itu adalah sunnah dan sudah ijma' para ulama terdahulu. Dan dijalankan di berbagai negeri pada zaman dulu. Ada seorang ahli tari, kala Al-Makrizi, bercerita pada abad-abad keempat atau kelima, dia datang ke Mesir. Pada waktu itu, dia heran karena tiba-tiba kota-kota di Mesir berlimpah cahaya. Orang memasang-masang lampu-lampu di kota Mesir itu. Di setiap di depan rumah disediakan makanan. Siapa saja orang lewat boleh ngambil makanan itu. Dia heran apa yang terjadi dan kemudian dia beritahu bahwa itu malam nisfu Sya'ban. Ibnu Taimiyah juga bercerita bahwa kalau Ibn Taimiyah bagus nanti saya bacakan ini pendapatnya. Padahal Ibnu Taimiyah itu mbahnya Wahabi, mbah dari mbahnya Wahabi. Patut saya bacakan komentarnya tentang nisfu Sya'ban ini dia berkata dalam majmu'il fatawa kumpulan fatwa li islam ibn ta'imiyah rahimahullahu ta'ala dia berkata amma laylatun nisfi faqudruya fi fadliha ahadithu wa atharun wa nuqila an ta'ifati minas salafi أنهم كانوا يصلون فيها فصلاة الرجل فيها وحده قد تقدمه فيه سلف وله فيه حجة فلا ينكر مثل هذا وأما الصلاة فيها جماعة فهذا مبني على قاعدة عامة في الاجتماع على طاعة والعبادة Adapun malam nisfu Sa'ban Maka sudah diriwayatkan dalam hadis-hadis keutamaannya di dalam hadis dan asar dan sudah dinukil dari sebagian ulama salaf bahwa mereka mengisi malam nisfu sa'ban itu dengan solat. Kemudian kata ke temen Ibn sholat seseorang di situ sendirian itu sudah ada contohnya dari ulama salaf dan itu bisa jadi hujah dan tidak boleh dibantah kenyataan ini. Amma salatu fiha jamaah. Adapun salatnya dengan berjamaah di masjid, kita juga nanti sebetulnya tidak berjamaah sih. Kalau sholat sunatnya masing-masing kecuali sholat wajib. Sholat sunat itu masing-masing. Tidak berjamaah. Tapi yang menarik di luar sangkaan saya, adapun sholatnya berjamaah itu bid'ah ah. seperti anak cucunya Mbah itu sekarang. Ternyata Ibnu Taimiyah tidak berkata begitu. Amma sholatu fiha jama'atan Adapun sholat berjama'ah ala amma. Maka itu harus ditegakkan di atas prinsip umum Yaitu selalu kotoatan itu memang lebih bagus dalam jama'ah Itu kaidah umumnya Sampai makan pun kalau berjama'ah Itu nilainya lebih mulia daripada sendirian Jadi ditegakkan itu karena kalau jamaah itu itu lebih beruntung daripada sendirian menurut prinsip pada umumnya itu kata ibnu taimiyah saya sekarang ingin memperlihatkan pendapat para ulama sepanjang sejarah dari ulama madhab hanafi syafi'i hambali dari ulama-ulama imam madhab beneran bukan ulama mutaakhirin ulama-ulama YouTube pertama hadis-hadis tentang keutamaan nisfu sa'ban kata Al Albani hadis ini sahih satu-satunya hadis yang sahih Bapak tidak usah tahulah hadis-hadis yang didoaibkan mereka ini aja dihafal hadis yang sahihnya kata Al Albani Inna Allah yattali'u ala ibadihi fi laylatin nisfi min sya'ban fa yaghfiru lil mu'minin wa yumli lil kafirin wa yad'u ahlal hatta Allah taala memperhatikan hamba-Nya pada malam nisfu sahabat. ya ampuni kaum mukminin ya beri tempo kepada orang-orang kafir famhil lil kafirina amhilhum ruwaida biarkanlah orang kafir itu hidup lama untuk menumpuk dosanya. Memberi tempo kepada orang-orang kafir dan menolak orang-orang yang mendengki sampai dia meninggalkan kedengkiannya. Di dalam riwayat yang lain, Allah mengampuni semua orang mukmin pada malam Nimbus Sa'ban itu kecuali yang menyimpan permusuhan di dalam hatinya. Atau dengki sampai meninggalkan permusuhannya seorang ulama yang menulis kitab bahwa malam Nisfu Sa'ban itu adalah malam silaturahmi juga. Malam ketika kita meninggalkan kedengkian, kebencian, dan menyuburkan saling menyayangi di antara kita. Karena itu dianjurkan kan kita saling memaafkan sebelum Nisfu Sa'ban dan sudah Nisfu Sa'ban itu. Suami dengan istrinya, tetangga dengan tetangganya. Karena pengampunan dosa kita dipending sebelum kita menyambungkan silaturahmi di antara kita. Hadis ini diriwatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sohihnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannab atau Broni dalam Mu'jam Al-Kabir, Mu'jam Ausat al, mu al baihaqi dalam Syu'abul Iman, diriwatkan dari Tobroni dalam Al-Kabir, dan seterusnya. Kemudian dia jelaskan, ahlal ahlal Bi بِهِقْدِهِمْ hatta yada'u bahwa orang yang menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan permusuhan di dalam hatinya tidak akan diampuni sampai dia tinggalkan kedengkiannya, sampai dia bersihkan hatinya. Fahum mahrumun minal magfirah. Selama dia tidak membersihkan hatinya dari permusuhan dan kedengkian, dia diharamkan dari ampunan Allah pada malam nisfu saban. Hadis yang sama sejenis ini Innallaha layatalliu fi lailatil nisfi min sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa limusyrikin aw musyahin Pada malam nisfi min sya'ban itu Allah ampuni semua makhluknya kecuali yang musyrik dan menyimpan permusuhan Mari kita bersihkan sekarang ini jalin hubungan kembali dengan saudara-saudara kita Ada hadis yang oleh para kelompok sana dianggap hadis itu doif. In kanat Tunis nisfi min sya'ban. Kalau sudah datang malam nisfu sya'ban, Faqumu lailaha. Salatlah di malam harinya, wasumu naharoha dan berpuasalah di siangnya. Fa inna allaha yanzilu fiha li syamsi ila sama'i dunya. Fayaqulu ala man mustaghfirun fa'agfirulahu. Ala mustarzikun fa'rzukuhu fa ala mubtala fa'afihu ila kada wa kadza hatta yatlu al fajr Saya mentakwilha di sini pada saat ini Allah Subhanahu wa taala berada dalam posisi siap sedia sejak terbit matahari sampai tenggelam matahari dan ia berkata mana pada hari ini orang yang meminta ampunan agar aku ampuni Mana yang meminta rizki agar aku beri rizki Mana yang menderita penderitaan Supaya aku hilangkan penderitaannya Dan begitulah sampai terbit fajar. Diriwatkan oleh Ibnu Majah Dan hadis ini tidak disukai oleh para ahli hadis Hanya karena sumbernya itu An Ali bin Abi Talib Diriwayatkan ini dari Ali bin Abi Talib Karena itu langsung hadis ini sahih Diteliti ternyata memang di, di dalam barisan orang yang meriwatkan hadis ini Ada rofidoh, ada orang-orang rofidoh, ada ahli bid'ah yang menyesatkan Karena itu hadis ini ditolak Kemudian yang paling istimewa dari itu semua Madhab Ja'fari menganggap Nisfu Sa'ban itu sebagai hari raya Sejak dari dulu, sejak dinasti Fatimiyah jadi yang dikunjungi oleh ahli sejarah itu ialah dinasti Fatimiyah di Mesir yang mendirikan Universitas Al-Azhar. Mesir itu sampai sekarang bahkan Imam Al-Azhar itu juga memberikan fatwa tentang kebolehan memperingati Nisfu Sya'ban. Saya sekarang ini mau menceritakan laporan negeri-negeri yang memperingati Nisfu Sya'ban itu dan menjadikannya sebagai hari raya. Yang pertama Iran, sudah bisa diduga. Iran menghususkan malam Nisfu Sa'ban dengan menghias jalan-jalan apartemen-apartemen dengan cahaya dan permainan-permainan cahaya dan membagi-bagikan manisan-manisan halwa mengadakan acara dan menyebut Hari Nisfu Sa'ban itu sebagai hari orang-orang tertindas sedunia. Dan mereka libur pada hari itu. Mereka menyebut ini hari untuk orang-orang tertindas sedunia. Karena di sini dilahirkan Sohibu Zaman. Imam Mahdi Yajalallahu Farujahu Syarif. Yang akan membebaskan umat manusia. Ulama terdahulu juga menyebut Laylatul Lebaro'ah. Malam pembebasan atau hari pembalasan di Irak tentu dengan mengadakan peringatan Nisfu Saban seperti yang kita lakukan di sini. Mereka memperingati malam Nisfu Saban dengan membaca ziarah Imam Hussein ibni Ali. Lalu mereka menghidupkan malam-malam Nisfu Saban di markadnya Imam Hussein Salamullahi Alaihi. Jadi Karbala mereka berkumpul untuk memperingati dan kadang-kadang mereka jalan juga Jalan dari berbagai tempat Seperti pada waktu Arba'in Untuk memperingati Nisbu Sa'ban Karena ada sekitar 950 maukib Husainian Yang memberikan hidangan kepada para peziarah ke Karbala Sama seperti yang kita pernah alami pada waktu Arba'in Pada malam Nisbu Sa'ban itu Sepanjang jalan untuk orang-orang yang berjalan menuju Karbala itu disediakan makanan sekaligus juga memperingati wiladah sahibuz zaman Imam Mahdi yang kebetulan kata bersamaan allati tusadifu muntasaf sya'ban pada bulan sya'ban di Mesir tahtafilu wizaratul auqatul misriyah bilaidati nisb min sya'ban haitsu audu habayan liwizaratil auqof anna al

kemudian sambutan khusus dari doktor pemimpin Universitas Al-Azhar. Di Bahrain, luar biasa katanya ada perayaan-perayaan yang meluas di bulan Saban dengan menghidupkan malamnya dan pembagian makanan terutama kepada Fukoro dan Masakin juga mengadakan maktam-maktam perlombaan di antara berbagai tempat. Di Saudi, ada juga perayaan ini cuma tidak dilakukan oleh orang Saudi seorang pun kecuali orang Syiah. Orang Syiah yang ada di Al Qatif, Al Ahsa, Ad Damam itu daerah-daerah minyak. Dilalah kersaning Allah daerah minyak itu itu penduduknya orang-orang Syiah. Tapi penduduknya miskin-miskin karena minyaknya tidak diberikan kepada mereka minyaknya diangkut ke Amerika dan dijual ke Indonesia antara lain. Di India, kaum muslimin di India juga mengadakan peringatan Lailatul Baroah itu dengan sholat, dengan doa, dengan tilawatil Quran, dengan permohonan ampunan. Juga mereka berziarah kepada yang sudah meninggal, membacakan al-fatihah kepada arwah mereka. Peringatan Isu Saban itu dimulai dari hari yang ke-13, ke-14, Sampai kepada hari yang ke-15, itu apa yang saya sampaikan kepada saudara-saudara pada malam ini. Bisa saudara akses di Wikipedia berbahasa Arab. Nispu Sya'ban adalah perayaan kaum Muslimin yang disepakati oleh seluruh madhab. Saya tadi tidak menyebutkan Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, tapi semua madhab sepakat keutamaan untuk mengisi malam Nispu Saban dengan ibadah. Dengan membaca Al-Quran Dengan bersedekah Dengan membagikan makanan Dengan amal-amal soleh Karena inilah malam yang disebut malam kismat Ketika Allah membagikan kepada kita takdir dan nasib kita Bertahun-tahun yang akan datang Allahumma kuntu Indaka fi ummil kitabi syaqiyya Faja'alani sa'ida Kalau saudara tidak hafal Ingat maknanya saya, Ya Allah jika engkau telah tetapkan aku Sebagai orang yang celaka Dalam umul kita Ubahlah aku menjadi orang yang bahagia Karena sesungguhnya Engkau menghapus Apa yang kau kehendaki Dan menetapkan apa yang kau kehendaki Fa'inna katamhu ma tasha wa subitu ma tasya biyadikal khair pada tanganmu segala kebaikan. Inna kaala kulli shayin qadir. Marilah nanti kita mulai doa kita dengan mengirimkan al-fatihah kepada orang-orang yang sudah mendahului kita, orang tua, karib kerabat, kawan-kawan. Setelah itu kita Memohonkan ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya pada malam ini, juga dianjurkan pada malam ini kita bermohon supaya Allah anugerahkan kepada kita rezeki yang banyak. Memohon rezeki yang banyak itu bagian dari ibadah. Ibadah kita membaca Yasin tiga kali, ternyata bukan hanya tradisi Ahli Sunnah, tapi juga tradisi ahlul bait, dan Yasin yang pertama antara lain untuk... Menambah usia kita, kalau Bapak memang ingin menambahnya. Yang kedua, untuk memperoleh rezeki yang luas dan yasin. Yang ketiga, untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tradisi yang sudah lama juga di Indonesia, yang baru belakangan saja ditolak oleh banyak orang, yaitu oleh kelompok Zohiriyah yang menerima hadis-hadis secara harfiah dan meninggalkan hadis-hadis yang sahih. Untuk menutup ini mari kita kirimkan doa untuk menjadi ungkapan kecintaan kita bagi orang-orang yang sudah mendahului kita. Yang kedua kita doakan orang-orang yang sedang menderita mudah-mudahan Allah lepaskan dari penderitaannya orang-orang yang fakir mudah-mudahan Allah perkaya dengan anugerahnya orang-orang yang mendapat kesusahan mudah-mudahan Allah lepaskan kesusahan mereka mudah-mudahan orang yang jahil diberi pemahaman Orang-orang yang fakir diberi kekayaan dari sisi Allah. Orang-orang yang lemah diberi kekuatan. الحاذنية وكل نيات صالحة زيادة في صرف النبي المصطفى صلى الله عليه وآله والأئمة الطيبين الطاهرين وسيدة نساء العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما توفيقنا الا بالله عليه توكلنا واليه ننيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته